Selamat pagi Mbak Lina. Pagi Pak. Iya, kamu tahu nggak Pak Guru panggil kamu ke sini ada apa? Enggak Pak. Tahu ya, oke. Jadi tadi pada saat pelajaran saya melihat kamu itu sedang main HP gitu ya, itu benar nggak? Enggak Pak. Benar ya, kalau boleh tahu Pak Guru pengen tahu alasan kamu, kenapa sih kamu main HP? Karena saya tadi ada nanti gue apa, jadi saya penasaran, saya buka. Oh gitu, jadi penasaran ya. Terus kira-kira kamu tahu nggak dampaknya ketika kamu main HP pada saat pembelajaran itu apa? Mungkin saya juga jadi mengganggu teman-teman, dan saya sendiri juga jadi nggak fokus gitu Pak. Oke, berarti kita sekarang apa sudah tahu ya dampak apa kalau kamu ketika sedang pembelajaran itu main HP gitu kan ya. Nah terus kira-kira nanti kedepannya mau seperti apa? Mungkin kalau pelajaran saya taruh HP-nya di tas, kalau enggak saya simpan. Oke, kita sepakat ya sekarang ya, kalau sedang pelajaran kita akan menyimpan atau mode getar kita juga bisa lakukan itu. Nah jadi ke depan hal ini kita sepakat tidak boleh terjadi lagi seperti itu ya, karena di keyakinan kelas kita juga sudah sepakat bahwa tidak ada siswa yang menggunakan HP pada saat pembelajaran. Oke, terima kasih dan jangan diulangi. Iya Pak, maaf Pak. Oke, selamat pagi Mas Royan. Selamat pagi Pak. Pagi ya. Mas Royan tahu nggak Pak Krisma panggil Mas Royan ke sini ada apa? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Oke, Pak Krisma ingin konfirmasi sih. Jadi beberapa hari ini ada laporan dari wali kelas, dari teman-teman. Ini kalau kamu sering terlambat masuk ke kelas, ini benar atau enggak ya? Benar ya Pak, tadi saya kesiangan. Kesiangan ya, oke. Boleh tahu nggak Pak Guru, apa rasanya kamu apa terlambat itu? Biasanya saya membaca-baca dulu. Gitu. Kalau bangunnya gimana? Boleh kesiangan. Kalau gitu ya, jadi sudah kesiangan harus bantu orang tua. Nah kira-kira dampaknya buat kamu sama teman-teman apa kalau kamu terlambat seperti ini? Mungkin akan membuat teman-teman dan saya itu akan ketika pelajaran juga sih. Iya, berarti kamu paham ya sebenarnya kalau terlambat ini bisa ganggu gitu ya. Iya. Nah kira-kira nih, kalau kamu sudah paham itu kesalahan, nanti cara memperbaiki atau hal apa sih yang mau kamu lakukan nanti setelah dia tidak terlambat lagi apa setelah ini? Mungkin saya akan lebih baik lagi dan bangun lebih kasih lagi sih. Oke, mempersiapkan segalanya lebih awal gitu ya, dari awal. Oke, jadi kita sepakat ya, nanti setelah ini Mas Royan harus mempersiapkan dari awal, terutama untuk bangun pagi. Kalau mau membantu berarti harus lebih awal lagi gitu, karena memang itu adalah kewajiban kamu sebagai seorang tua berangkat lebih awal. Nah, jangan diulangi lagi, besok berangkat lebih semangat. Terima kasih ya. Sama-sama.